3. Ring. Nah, udah datang nih makanannya. Halo semua, welcome back to my channel Amanda Segita W. Balik lagi di segmen Merem Rempong. Kali ini kita lagi mampir di Ben Sunda. Kali ini kita mau makan nih. Lagi hujan-hujan gini ya, kita sekalian neduh nih. Iya, betul. Kita mau makan prasmanan gitu. Prasmanan, ya. Prasmanan, Sunda ya. Oke, langsung aja ya. 2, 3. Ding, nah. Udah dateng nih makanan. Nih, aku banyak banget nih. Nah, pas banget lagi hujan-hujan ya, lapar nih, lapar kita. Makanan Sunda ya. Ada apa aja nih isinya nih? Ini aku ada telur balado ya. Telur balado ya. Terus ada karedok. Karedoknya. Ada mie goreng. Mie goreng, ada betul. Bawang jagung. Bawang jagung. Oncom. Oncom. Lenca. Terus ada ayam goreng. Ayam goreng. Terus ada sambal. Sama ini ada tempe bacem. Tempe bacem. Oke. Ada terong juga lupa aku. Ada terong. Oh iya, betul. Terong, sambal terong. Terong. Oke, kamu ada apa aja? Wah, sama banyak nih, kalau gue porsi cowok ya, yang pasti ini banyak. Jadi gue ada mie juga, terus ada sayur tahu, terus ada sayuran ya, sayurannya jauh banget ini, terus ada telur balado juga, terus ada ayam goreng, ya kan, terus ada bakwan jagung, terus ada sayur toge, ya enggak? Itu guys, porsi habis nyangkul ya mas? Iya. Betul nih, porsi habis nyangkul. Laper ya, lagi hujan-hujan nih, pas nih, kan ada makanannya. Betul. Kita mau ambil minumnya juga ya. Iya, betul. Kita sulap lagi ya, ya. Minuman sama buahnya ya. Buahnya, betul. 1, 2, 3. Ya. Ring. Aduh, ya. Cepet juga ya, ekspres. Tawar ya, sama. Tawar nih, sama buahnya. Semangka. Nah, sebenarnya kita nih, kita antri dulu ambil makanan. Betul. Berhubung ini kan makannya prasmanan, jadi makan sepuasnya nih. Sepuasnya. Jadi ada beberapa jenis makanan. Betul. Ya. Nah, dan itu juga aturannya satu putaran aja ya, ya berlaku ya. Berlaku satu hanya putaran aja putaran. Tuh, I swear. Makanannya nih suka, bisa makan sepuasnya. Betul. Cuma 30.000 aja nih. 30.000 aja. Ya, di Bensu cuma 30.000 aja kalian bisa makan sepuasnya. Jadi ini paket dari Bensu. Senin sampai Kamis ada paket nasi uduk sama nasi kuning ya. Betul. Harganya cuma 15.000 aja. Hanya 15.000 aja. Nah, murah banget ya, pas banget di kantong. Berhubung kita udah lapar nih karena hujan. Udah hujan juga kita ya. Cobain langsung aja. Yuk, ya. Kita cobain aja yuk. Okay. Guys, aswer. Kita merem. Maem rempong. Kita renung ini. Menunya kayak acara gathering ya, Pak? Tahu nih, iya betul, yang bener-bener gathering ya, agak untuk jalan-jalan ya. Ini mau ngajak gathering ya. Prasmanan. Nih keluar deh guys, keluar dalam dulu nih guys. Kayak gathering kantoran. Betul. Enak tempatnya ya. Tempatnya enak. Jadi banyak.
Yang ditutup ya? Yang pinang-pinang ke dalam ya? Jadi meja-meja ditutup dari luar ya. Karena polusi yang hujan. Tadi kita sempat makan, sempat pengen di luar itu ya, tapi hujan. Jadi akhirnya kita pindah ke sini. Ini juga tunggu lama ya? Lumayan. Jadi sebenarnya kita udah senang ya, dapat ruang VIP. Kita sebenarnya dapat ruang VIP, berhubung tadi ramai banget di dalam. Jadi nggak memungkinkan, akhirnya kita pindah ke sini. Udah pikir dapat ruang VIP supaya bisa ngambil gambarnya gampang. Ternyata rame juga di dalam VIP. Dulu guys. Ya, aswear. Nih, coba nih, ada terong ini. Minyak tuh. Ini gorengnya. Terongnya. Ini terongnya tadi gua kasih terongnya. Ini ayam gorengnya juga sih. Cakung nih cakung. Cuaca mendukung ya. Cakung. Makan. Kita udah selesai nih. Kita udah selesai nih guys. Aswek, tuh lihat tuh. Udah kosong. Akhirnya kenyang juga ya. Alhamdulillah ya. Kita kenyang juga ya. Oh iya, ini kita makan di restoran Ben Sunda. Itu Ben Sunda maksudnya bahasa Jawa ya? Ben Sunda itu maksudnya kita lagi makan di restorannya punya Ruben Onsu. Oh ya, gitu, jadi ini Ruben Onsu makanannya Sunda. Oh makannya Sunda, jadi restoran punyanya artis itu ya, yang terkenal ya? Iya. Ruben Onsu kan? Ruben Onsu. Oh gitu. Iya benar. Ini prasmanannya kita harganya murah cuma 30.000 aja. Ya, 30.000 aja tuh, guys. Jadi bisa bikin kenyang. Kenyang dan pastinya hemat. Ya, hemat juga nih. Dan, pas di kantong ya. Iya, pas di kantong harganya. Oh ya, di sini juga selain tadi prasmanannya juga ada menu yang Senin sampai Kamis. Oh iya. Apa tuh menunya tuh? Menu Senin sampai Kamis tadi kan ada menu nasi uduk. Nasi uduk. Sama nasi kuning, betul. Ya. Jadi hemat banget tuh ya. Ya hanya berapa? 15.000. 15.000 tuh guys, ya aswear. Nah, Ben Sunda ini letaknya di Jalan Gandaria ya. Gandaria. Di Jakarta Selatan, tepatnya tuh seberangnya tuh deket Taman Puring, Pasar Taman Puring. Ya, jadi semua pasti tahu deh. Strategis banget ya. Strategis banget di tengah-tengah kota ya. Oh iya. Ternyata kita selesai makan nih, ya kan? Kalau menurut kamu nih, kalau penilaian dari 5 sampai 10, berapa menurut kamu? Kalau menurut aku, karena emang makanannya juga enak sih ya. Iya. 8,5 tuh guys, ya. Aswear. Jadi, lo semua harus coba di sini, di Ben Sunda. Makanannya, restorannya punya Ruben Onsu. Ruben Onsu. Iya, benar. Oh iya. Kita kan udah makan nih, ya. Kayaknya kurang lengkap nih, pengen makan dessert nggak sih? Oh, boleh tuh. Boleh. Tapi dessert yang nggak bikin terlalu kenyang juga ya? Ya, boleh. Yang enteng-enteng ya? Aja ya. Apa ya? Ada saran nggak menurut kamu? Pengen yang makan dessert, tapi nggak mau terlalu berat juga. Cuma rasanya enak. Rasanya enak ya. Yang penting manis juga sebelum kita makan dessert. Kita bersih dulu nih piring yang kita makan nih. Bener-bener. Ya guys, swear. Oke. 1, 2. Ting. Wah. Hilang tuh guys. Ya. I swear. Kita makan sekaligus minum dessert. Dessert. Ya. Apa tadi saran kamu? Oh ya, di sampingnya Ben Sunda ini ada minuman sekaligus dessert ya. Dessert, jadi minumannya itu unik. Unik. Minumannya tuh rasa dessert sama ada rasa beberapa kue gitu. Oh, bagus tuh, enak tuh, perlu dicoba tuh. Jadi harganya pasti kantong juga kan? Iya, harganya murah. Dan ini kita minum sekaligus kita bisa ngerasain dessert juga. Belum pernah tuh ada di Jakarta ya? Iya, benar. Aduh, jadi penasaran. Ya langsung aja yuk kita pesan minuman ya. Iya. Ting. Waduh. Oh, ini dia. Cepat juga ya ekspres ya. Iya,
Nih guys, tuh aswer minuman dari Ben Sugar. Ini aku minumannya yang rasa martabak nih. Oh, martabak coklat kacang. Martabak coklat kacang tuh guys. Bentukannya berlapis-lapis gitu. Penasaran banget ya sama rasanya nih. Kalau aku pesennya minuman telepon guys, rasa telepon guys, tuh warna hijaunya, tuh layer-layernya tuh ya. Ada santannya juga ya. Belum pernah kan nyobain kan, telepon jadi bisa jadi minuman. Oke. Okay. Yuk guys. Kayaknya nggak enak nih. Kalau nggak minum di tempatnya ya. Oh iya, betul betul, setuju. Kurang enak nih makan minum di sini ya. Oke. Okay. Yuk, kita pindah aja yuk. Oke. Okay. Satu, dua, ini. Tiga. Wow.